teman Selamat bergabung kembali di channel saya Channel youtube saya Lighting Tutor Oke kali ini kita akan membahas tiga part 3 bagian Bagian yang pertama Kita akan membongkar parameter count Dari Grandma 3 Part yang kedua Kita akan mencoba Mengkonekkan antara Grandma 2 on PC Ke Grandma 3D terhadap konsul kod yang ketiga kita akan gabung dari part 2 ke part 3 untuk koneksi ke remote android dari grandma 2 on pc connect ke remote android karena banyak juga teman-teman yang nanyain bagaimana cara menghubungkan dari grandma 2 on pc ke Android menjadikan Android tersebut menjadi remote sebagai remote atau konsol kedua dari Grandma itu sendiri. Oke, okay? jangan di skip skip videonya ya teman-teman agar dapat dimengerti dari part pertama, part kedua, dan part ketiga. Di part ketiga lebih dan lebih lagi untuk fokus di mana menghubungkan antara dan madu on pc ke remote android itu harus benar-benar memperhatikan langkah-langkahnya. Oke, sebelum kita mulai jangan di-skip. Tonton terus sampai selesai videonya. Like, comment dan subscribe. Oke, teman-teman. Oke, untuk langkah pertama kita klik di sudut kanan taskbar laptop kita klik kanan Open Network Internet Setting. Sudah masuk di tampilan Open Internet Network Setting, kita masuk ke tampilan Ethernet. Sudah masuk ke tampilan internet, kita masuk ke Change Adapter Option. Nah, di sini, teman-teman harus sudah install Microsoft KM Test Loopback Adapter. Ini Microsoft KM Test Loopback Adapter bawaan dari Windows itu sendiri. Oke, okay. saya anggap teman-teman sudah menginstal Microsoft KM Test Loopback Adapter tersebut. Oke, klik kanan properties. Pada tampilan Ethernet properties atau tampilan Microsoft KM Test Loopback Adapter. Pilihan Internet Protocol Version 4, double klik, klik kiri, double klik. Oke, kita isikan use the following IP address. 10.1.1.1 Subnet masknya nya 255.0.0.0 Nah pertanyaannya Perhatikan kursor saya Kenapa grandma Atau mengapa grandma Itu memakai IP address 1.0.2.0 Grandma itu sendiri IP address nya Kelas A IP address kelas A adalah 1.0 atau 2.0 Oke okay. <coughs> Kita anggap teman-teman sudah mengisikan ini klik oke okay. oke okay. oke okay, ini di minimize diperhatikan ya oke okay, di minimize oke okay, kita lalu kita buka grandma 2 on PC dan MA3D nya ketika Grandma 2 on PC dan MA3 sudah terbuka kita akan melakukan tahap selanjutnya untuk menghubungkan antara Grandma 2 on PC ke MA 3D Visualizer langkah pertama file, klik file pada MA 3D setting pada network kita pilih IP address yang kita masukkan tadi. satu ethernet 2. Klik oke. OK. Kita close. Lalu kita save. Yes. Perhatikan melalui gerakan kursor saya. Oke. Okay. Di grandmanya kita buka pada button setup, kita klik M network control, oke okay. kita pilih IP address yang kita masukkan tadi pada KM back adapter tersebut, 1.0 poin kosong, satu satu poin oke kita klik, lalu kita klik close, klik close kita klik close. Do you want really want to shut down the console? Kita pilih save so file. Oke, okay, lalu kita buka kembali MA3D visualisernya dan MA3D dan GrandMA2 on PC-nya. sudah Grandma 2 on PC terbuka dan MA3D visualisernya juga terbuka kita selanjutnya kita akan menghubungkan dulu antara Grandma 2 on PC dan MA3D visualizer setelah mereka terhubung baru kita bongkar parameter account dari Grandma 2 on PC jadi maksud dari membongkar parameter account Grandma 2 on PC agar setiap konsol konsol merek lain bisa terhubung ke Grandma 2 on PC dan MA3D oke perhatikan langkah selanjutnya klik setup MA network control kita sudah memilih station IP nya 10.1.1.1 .1, .1, .1 klik session di session akan keluar new show master ip nya 10.1 speed slow, klik close pada ma network configuration klik 3d add sesudah angka atau ip address ini terdeteksi double klik oke okay. kita klik kanan klik yes sampai berubah warna hijau sudah berubah warna hijau dan tampilan di grandma ma3d nya sudah juga berwarna hijau oke okay. langkah selanjutnya kita akan cek parameter account dari Grandma 2 on PC apakah sudah terbuka atau belum oke cara ngeceknya perhatikan dari gerakan kursor mouse saya oke pada software update kita klik parameter nya masih nol parameter account masih nol berarti masih default dari GrandMA itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita akan membuka parameter account itu agar bisa terkoneksi nantinya ke konsol konsol lain seperti Avolite, Code atau bahkan konsol-konsol merek lain. Oke. Okay. Langkah selanjutnya klik close. Pada MA network konfigurasi klik pada konsol Klik add Setelah tampilan pada Konsol IP ethernet con nya Kita akan isikan Ethernet con Kita isikan dengan IP address yang kita masukkan sebelumnya Oke kita masukkan satu titik poin satu titik poin satu titik poin satu oke setelah dimasukkan ip address tersebut kita enter setelah kita enter perhatikan tulisan name console nya akan berubah menjadi warna hijau sebentar Oke, okay, perhatikan saya enter. Nah, dia sudah warna hijau dan kembali merah. Kita close, kita cek apakah parameter accountnya sudah terbuka. Oke, okay, klik setup, klik software update. Nah, tadi parameter account tersebut di grand madu on PC-nya adalah nol sekarang. Kita cek kembali parameter account-nya menjadi 8192. Yang artinya 8192 ini kita sudah bisa menghubungkan antara konsol merek seperti Avolite Code bahkan merek lain bisa terkoneksi ke GrandMA2 on PC dan MA3D Visualizer. Oke, okay, kita close. Kita close. Oke. Okay antara GrandMA2 on PC dan m 3D visualizer sudah terhubung dan parameter count di GrandMA2 on PC-nya juga sudah terbuka. 8192 parameter count-nya. Oke. Okay. Jangan di skip-skip untuk videonya. Kita akan bahas kelanjutannya di part kedua. Oke, okay, teman-teman. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.